lagi di Demen Makan dan sekarang saya lagi ada di Sop Buntut Ibu Samino Senayan. Menu yang saya pesan di sini adalah sop konro bakar dan sop buntut balado. Pemirsa, sekarang kita makan sop buntut. Segala macam sop buntut ada di Sop Buntut Ibu Samino ini. Nah, saya pengen cobain yang pertama. Bimbang yang mana dulu ya. Ini ada konro, ini ada buntut balado. Oke, cobain yang agak-agak polos dulu ya, gini duluan ya. Ini merahnya menggiurkan. Nah, ini adalah konro yang sudah di grill tapi sebelumnya melalui proses masak 2 kali. Jadi sebelumnya itu ternyata daging iganya ini direbus dengan air tawar. Setelah direbus dengan air tawar kurang lebih 15 menit lalu dicuci. Nah, setelah dicuci baru direbus lagi dengan kaldu buntutnya kurang lebih setengah jam. Pada saat direbus 2 kali, baru tuh dimasukin segala macam rempah-rempah. Rempah dapur dan kuncinya juga adalah si bawang putih, bawang merah dan juga kemiri. Tapi pada saat di grill, ini ada kecap dan juga madu. Lihat tuh makanya agak mengkilat. Ini adalah hasil dari olesan kecap dan juga madu yang dioles pada saat di grill. Dan pemirsa, ini adalah Ibu Samino yang pusat, yaitu daerah Senayan, tepatnya di samping rel kereta. Makanya kadang-kadang agak-agak suara, nah memang tepatnya lokasinya di situ. Oke, sekarang kita cobain ini dulu . Saya mau cobain tanpa kuah apa-apa. Kita cobain yang polos dulu ya. Give it a try. Bumbunya meresap sekali, jadi rasanya gurih dan manis yang pas. Kenapa? Karena ini bukan manis yang giung gitu ya, bukan manis yang tajam, tapi ini manis yang enak banget. Dan meskipun menggunakan kecap dan juga madu, tapi tidak enak sama sekali. Kita potong lagi. Kita coba pakai jeruk nipisnya dan pakai kaldunya. Let's give it a try, pakai kuah buntutnya. Wow, perpaduan yang pas banget. Baru kali ini makan konro atau iga yang digigit tanpa usaha lebih, soalnya lembut dan empuk banget. Oke, sekarang kita cobain yang balado. Inilah cabai merah keriting. Ya pemirsa, salah satu yang juara juga di sini ini adalah buntut balado. Kita celupin juga di kuahnya sebelah sini. Yum. Bumbunya meresap, sama baladonya pas, gak terlalu pedas. Dan saya suka karena sambal baladonya ini masih kasar ya tuh. Jadi tidak diulek halus ataupun tidak di blender. Jadi masih diulek kasar ya tuh. Jadi pada saat dikunyah masih ada gres-gresnya dan tidak terlalu pedas pemirsa. Lihat, kelihatannya ngeri banget sih merahnya gitu ya. Tapi ini adalah cabai merah keriting dan tidak pedas.
Saya kira sop buntut ini akan pedas banget loh pemirsa, tapi ternyata pedasnya sedikit dan dominan manis. Mantap. Sop konro bakar dan sop buntut balado tepat banget untuk kamu yang lagi pengen makan makanan berkuah. Gak kerasa ya, udah di akhir segmen aja. Gimana episode kali ini? Bikin baper ya? Bikin lapar? Pastinya. Pokoknya aku akan selalu merekomendasikan tempat makan dengan makanan yang enak dan enak banget. Jangan lupa saksikan Demen Makan setiap hari Minggu 7:30 pagi hanya di Trans TV. Demen Makan, demen banget, pecah! Setelah Transmedia dan CT Corp sukses mengadakan lomba video dan foto kreatif khusus karyawan yang menjadi viral di sosial media, kini giliran masyarakat Indonesia bisa mengikuti lomba video dan foto bertema Piala Dunia. Menangkan hadiah total ratusan juta rupiah di bulan Mei dan Juni. 25 juta untuk video terbaik pertama, 20 juta untuk video terbaik kedua, 15 juta untuk video terbaik ketiga, 10 juta untuk video terbaik keempat, dan 5 juta untuk video terbaik kelima, serta 10 juta untuk foto terbaik pertama, 7,5 juta untuk foto terbaik kedua, 5 juta untuk foto terbaik ketiga, 2,5 juta untuk foto terbaik keempat, dan 1 juta untuk foto terbaik kelima. Syaratnya, wajib berkelompok bebas dengan siapa saja minimal 5 orang. Buat video berdurasi maksimal 1 menit atau foto yang unik, keren, dan heboh bertema Piala Dunia tanpa menggunakan special effect. Lalu upload ke semua media sosial Anda. Tambahkan hashtag wajib tanda pagar Piala Dunia Transmedia dan hashtag identitas kelompok Anda. Setiap peserta wajib follow dan likes akun media sosial Piala Dunia Transmedia. Batas waktu upload hari Selasa tanggal 29 untuk periode bulan Mei dan hari Selasa tanggal 26 untuk periode bulan Juni. Pemenang akan diumumkan di Transmedia di awal bulan Juni dan Juli. Ayo meriahkan Piala Dunia 2018 bersama Transmedia.